Oke, halo guys, balik lagi bareng gue Giri, dan juga ini Kok. Dan khusus video ini gue bakal berbagi build burning aja, namanya build bakar ya. Kebetulan di sini gue udah hampir minum. Nah, dapat. Oke, ya yang dibutuhkan untuk bikin build burning build bakar. Pertama, kalian harus memilih fraksi HAN atau fraksi koalisi di bahasa Indonesia-nya ya. Fraksi HAN itu yang ini, yang ada logonya. Ini damager terbesarnya itu tentu saja ada di lubu. Kebetulan gue udah dapet setelah 300 summon ya. Intinya oke, jadi pertama-tama carry-nya burning casternya itu tentu aja lugu, terus ada sendial sebagai support, terus ada gung tungkan sebagai burning caster, gitu. Juga ada anaknya lugu burning juga, dan ini ada dong zuo. Dan nanti yang keduanya gua biasanya pakai dua tank, nanti bisa diganti juga tapi terserah, tapi gua prefer 2 tank untuk tahan lama di depannya. Jadi gua bakal pilih dong dong bai. Dong bai-nya belum ada teman-teman. Oke, itu aja untuk kebutuhan burning line up burning. Masih burning-nya. Nah, di sini dong bai-nya belum ada, jadi gua punya Xiaodun dan juga punya Nikatnya, jadi lumayan tempat. Jadi itu tank yang bagus juga teman-teman, bisa blur tank. Oke, okay. Reduce damage nya ini sebagai pengganti boleh buat gua lah ya. Nah, untuk buildnya itu pertama-tama kalian harus build Dongzuo nya paling gampang didapat teman-teman, gampang didapat. Jadi di rekrut sini kalian pilih Dongzuo, terus yang kedua itu Zhang Jiao karena dia support kita ya. Dan aja untuk PT-nya itu Lubu, jadi fokusnya ke tiga hero ini ya. Buat kalian yang mau coba burning ya, nah, kenapa skill-nya di Lubu dan bukan itu namanya burning caster ya. Benar, dia bakal menyerang 3 musuh yang acak dan mempunyai 42% kesempatan untuk membakar musuh tersebut selama 2 ronde. Tersebut selama 2 ronde. Nah, yang dapat senjatanya nanti juga di tier up 25 dia juga mengaktifkan increase the damage dealt. Jadi, makin tinggi HP lubu, makin besar juga damage yang diberikan, damage HP yang diberikan sebesar 6%, 6% dari HP-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian udah punya duplikatnya, kalau udah kalian kaya, di duplikat keduanya aja, 2 apa 3 nih, meningkatkan damage bakar selama 87%. Ini tinggi banget cok, dia musuh dibakar 87%. Itulah mengapa alasan memilih lubu. Untuk supportnya gua pilih yang jauh karena ada aura cast. Gua udah kebetulan udah kebuka auranya, increase the chance cast burning, ini bisa membakar target lah, horizontal, vertical nih, random target. Jadi dia kasih aura ke teman-temannya, tentu aja teman-teman yang punya skill untuk meningkatkan kesempatan membakar dan memberikan poison ya teman-teman. Ya, terlebih khusus orang-orang di HAN ya. Memang Senjiao ini kan di HAN. Nah, itulah alasannya kenapa saat kalian memilih fraksi pertama itu, kalau misalnya kalian pilih Su atau Wei, kalian harus rekrut semua orang yang di Wei. Bukan rekrut semua, maksudnya
prioritaskan nge-build semua orang yang di way kalau kalian memilih way. Sedangkan gue waktu di awal gue pemilihan karena gue suka ada lu-nya. Tapi gue lebih suka damage continuous-nya atau damage sepertinya efek-efek gue suka. Ini gue pilih lu. Sedangkan untuk U dan Su itu lebih ke peningkatan attack, bukan peningkatan kayak efek samping kayak gue. Efek sampingnya musuh, tapi ini efek ke diri masing-masing nih kalau Su dan Wu. Sedangkan Wei itu lebih ke stun, silence dan stun, menghentikan musuh. Ya, kalau Han itu lebih ke damage continuous atau efek-efek negatif. Oke, jadi balik lagi itu sama Lubu, gue udah bahas skillnya tadi bisa bakar sampai 87% damage kalau bintang 2 ya. Kalau bintang 2, dan Sang Jio itu memberikan aura kalau udah bintang 2. Nah, sekarang kita ke Gong Sun San. Gong Sun San juga di sini meningkatkan durasi bakar bertambah satu ronde kalau udah bintang 2. Sedangkan kalau dia pakai senjatanya meningkatkan efek damage bakar selama efek bakar ketika udah ada di tier 5 itu sebesar 24%. Ini Lulinki juga sama. Ini storage memberikan rage ya. Rage itu yang di bawah HP itu loh. Kalau kalian pertama rage-nya makin cepat meng-cast skill. Kira-kira seperti itu. Nah, di bintang keduanya ini meningkatkan lagi damage 72% bakar. Ini gue pilih Lulin kan. Nah, itu untuk ketiga damager kita beserta support. Nah, kita lanjut ke tanker kita yang bakal nahan-nahan. Nah, di sini kenapa gue sarankan kalian build Dongsuo di awal, karena Dongsuo itu tank yang sangat kuat, ada increase reflection damage 25%. Jadi kalau musuh pukul dia bakal mengembalikan 25% nya. Nah, kalau di sini juga kalau musuh pukul ada kesempatan juga dia bakal counter attack musuhnya. Jadi udah counter attack dia kembalikan lagi damage nya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan musuh yang terbakar, ya musuh yang terbakar yang menyerang dia, kan kita tadi bahas lubu yang bakar misalnya ya. Kalau musuh yang terbakar yang udah diserang lubu misalnya menyerang dia, pengurangan damage-nya sebesar 25%. Kira-kira seperti itu ya. Dan kedepannya ya kira-kira seperti itu juga. Ini yang gua pilih Dongsuo. Dongbai juga bagus teman-teman di sini ya. Ini reduce. Tapi mungkin kedepannya kalau emang bisa bermain dua kartu divine, dua kartu merah, gue bakal tetap pilih si apa sih si Yasuo ini ya, mengganti si Dongbai biar cuman ada satu tank aja. Ini memberikan mana sih itu aura nggak sih dia? Oh nggak, ini cuma increase poison ya. Increase poison. Nah ini sih yang penting di senjatanya. Kenapa penting di senjatanya teman-teman? Karena yang bakal memberikan healing ke teman-temannya ya ketika menyerang. Ice poison atau healing bonus kalau mau bermain. Cuman kan untuk bikin dua kartu merah itu susah, dua carry itu susah. Kayaknya gue lebih memilih dua tanker lah misalnya. Atau mungkin kalian bisa pilih Dongbai-nya kalian ganti dengan support mungkin. Atau ganti dengan Yuan Shao boleh. Kalau Dongbai ganti Yuan Shao boleh, ganti Yuan Shao juga boleh. Increase damage reduction. Gue connect dengan support ini, connect dengan Dongzuo. Connect dengan Dongbai, connect dengan Dongzuo kalau mau. Ya, ini juga bisa heal. Tapi Sengjo juga bisa heal dikit. Saya kira seperti itu teman-temannya. Tapi Yuan Shao boleh jadi pilihan pengganti Dongbai.
Gua nggak bisa kasih contoh sih, gua udah bisa stamina. Oke, kita langsung aja ke gamenya, dimana gua melawan Sultai. Ya Sultai mampu nggak sih? Udah nggak mampu lah ini, gua bisa skip. Gua mau. Itu damage reflectionnya. Nah, dia mengeluarkan damage teman-temannya si Dongzhuo. Ini gua kasih contoh aja. Dia bakal kembalikan damage lagi tuh, reflect damage. Kira-kira seperti itu kenapa Dongzhuo kuat banget di early. Sedangkan ini adalah lubunya nih, bakar-bakar. Bakar terus. Bakar lagi. Oke, okay. Ya. Kira-kira itu aja untuk saran build burn kalau kalian mau milihan. Ya kalau enggak apa-apa juga kalau kalian mau ngikutin. Atau enggak ya. Gue cuma mau record aja terus tunjukin build burning. Okay, that's it for video. Thank you so much for watching. Kalau mau build lainnya, walaupun hero gue nggak ada, gue hanya kasih contoh via kartu aja. Silakan komen. Oke,